stick 200 ASA tanpa pulse yang biasa ya, yang bukan pulse, stick 200 ASA GBT DC inverter welder. Nah, di sini ada pengaturan ampernya, pengaturan ampere sampai 200 ampere ya. Ini untuk pengaturan second atau waktu habisnya gas, turunnya gas. Jadi nanti gas itu bisa diatur lama habis untuk setelah kita ngelas, dipercepat atau diperlambat ya. Ini fungsi MMA dan fungsi tick. Nanti kita coba tes dua fungsi ini, bisa tick dan bisa MMA. Nah, ini untuk penyambungan tos, untuk tos. Ini untuk air clamp ketika menggunakan tick tos ya. Ini untuk switch. Nah, untuk posisi MMA ini sebagai apa namanya itu electrode holder. Ini untuk air clamp-nya. Nah, ini menggunakan gas argon. Jadi di sini ada gas ya, gas masuk dari tabung ya. Gas, kita buka gasnya. Kita pasang tuh air clamp-nya itu ada di positif. Untuk pemakaian menggunakan piktos ya. Ini piktosnya. Ini yang switchnya untuk switch piktos. Di sini untuk pengaturan ampernya ini sampai 200 ampere. Ini kepala piktosnya ya, piktos. Ini tungsten, karena kalau untuk tik itu harus pakai tungsten. Keramik nozzle. Ini collet. Ini collet. Ini collet body. Kita pasang dulu collet body. Keramik. Tungsten dan collet. Nah, ujungnya tuh harus nongol ya, ini ujungnya. On mesin. Ini kalau kita pencet ini switch piktosnya. Nah, dia ada suara HF. Nah, itu nandain berarti dia tiknya itu berfungsi. Ini gasnya udah keluar ya. Kita akan ngelas dengan ampere 55. Gasnya kita kecilin ya. Tiknya berfungsi ya, jadi bisa untuk ngelas posisi tik. Coba kita tes untuk posisi MMA nya ini tadi tik, tadi MMA. Nah, untuk tik MMA itu tosnya kita lepas dulu.
kita lepas. Nah, untuk air clamp-nya ada di negatif. Ini untuk electrode holder. Nah, untuk posisi MMA di sini, ini tuh nggak berfungsi. Dia nggak berfungsi. Kita atur di sini, dia nggak berfungsi. Yang berfungsi hanya ampere. Ampernya berfungsi. Jadi kita menggunakan ampere 95. Kita pakai elektroda yang 4 mili. Ini pengelasan dengan elektroda 4 mili, hasilnya bagus ya, kuat, mencair dengan sempurna. Berarti mesin ini memang benar-benar bisa untuk MMA dan bisa untuk TIG dengan sempurna. TIG 200 HSA EGBT ya.